Pasangan selebritis Lesti Kejora dan aktor Rizky Billar kini sudah sah menyandang status sebagai suami istri. Rizky Billar dan Lesti Kejora tengah menikmati masa-masa indah sebagai pengantin baru. Keduanya pun kini memang sedang hangat-hangatnya. Tak terasa, kini genap sepekan Leslar menjalani kehidupan rumah tangga. Sepekan menjalani kehidupan rumah tangga, ada-ada saja kisah unik dan lucu yang dialami oleh Rizky Billar dan Lesti. Sebagai pasangan pengantin baru, kebiasaan-kebiasaan baru pun tak lepas menyertai kehidupan mereka saat ini. Mereka pun semakin kenal dan memahami satu dengan yang lain. Sejumlah cerita unik pasutri yang menikah tanggal 19 Agustus 2021 lalu ini pun kembali ungkap perangai mereka. Mulai dari bicara soal malam pertama hingga kebiasaan tidur dengan istri. Rizky Billar mulanya mengaku canggung bercerita. Terbiasa tidur sendiri, Rizky Billar tak menyangka setiap terbangun dari tidur kini di sebelahnya selalu ada sang istri tercinta. Tak hanya Rizky Billar saja, Lesti Kejora pun diakui sang aktor sempat kaget hingga menendang dirinya saat tidur. Menjawab rasa penasaran publik, Rizky Billar pun membeberkan bahwa istrinya sempat kaget saat terbangun dan ada dirinya. Tak lepas dari sikap unik dan konyolnya, Rizky Billar bak keceplosan mengungkapkan gaya tidurnya di atas ranjang bersama Lesti Kejora. Didik kaget, apalagi kalau pagi-pagi buka selimut saya begini tidurnya, nyelimpit kakinya, ucap Rizky Billar. Mengundang gelak tawa para wartawan, Rizky Billar pun mengakui kebiasaannya dengan Lesti sempat membuat keduanya kaget. Sebab, apa yang dilakukan Rizky Billar dan Lesti Kejora merupakan kebiasaan baru bagi mereka saat ini. Tak pernah terbayangkan sebelumnya, Rizky Billar mengakui bahwa dirinya sangat bersyukur memiliki Lesti Kejora di hidupnya. Saking bersyukurnya, Rizky Billar pun kini semakin betah hidup menjalani biduk rumah tangga dengan pelantun lagu dangdut tersebut. Begitulah informasinya, jika ada kesalahan kami minta maaf.